la ilma lana tana innaka antal alimul hakim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa l'uqdatan milisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak saya ucapkan untuk semua yang hadir pada hari ini. Ya, apapun syukur sangat-sangat Allah bagi kesempatan dan kita berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini dengan suasana yang ceria, cuaca pun baik. Tegang. Bila matahari dah mula naik ni kan, matahari dah mula naik ni, mata pun dah mula kelabu-kelabu dah ni. Macam tu kan. Jadi jangan risau. Saya macam saya cakap tu, saya tak ada masalah, tak kecil hati kalau ada orang nak tidur. Tidurlah. Kan. Hari ni kita sambung bab 22. Hari tu tajuk tentang keutamaan zakat kan. Alhamdulillah Ustaz Zaharim dia gantikan saya sebab dia pakar. Jadi orang banyak soalan boleh tanya tauhid ke dia kan. Jadi hari ni bab 22, jangan hampiri zina. Ya. Allah SWT berfirman, wallazinahum lifurujihim hafizun, dan mereka yang memelihara kehormatannya, kan? Surah Al-Mu'minun ayat yang kelima. Memelihara kehormatan daripada apa? Yakni dari sesuatu yang haram. Jaga diri, kan? Dan janganlah kamu hampiri perbuatan yang keji, baik yang lahir mahupun yang batin. Surah Al-An'am ayat 151. Jangan kata buat, dekat pun jangan. Ya, dekat pun jangan. Naik kereta parking dekat depan tempat tu contohnya. Kan. Kedai nombor ekor, naik motor parking depan tu. Tempat banyak, banyak dia boleh parking depan tu sebab redup dia kata. Kan. Salah seorang, rupanya dia salah seorang berjemaah kat Pondok Mualim. Aduh, tapi dia bukan nak pergi situ. Dia nak pergi kedai lain. Tapi orang cakap, ya Allah, tengok. Dia dah tahu pula dia parking, lepas tu dia buka helmet, dia pandang kiri, pandang kanan. Orang lagi syak, ini apa hal ni? Nak buat apalah ni? Ada orang yang baru lalu, nampak dia sampai, agaknya baru lepas beli nombor ni. Contoh kan, dekat pun jangan, boleh mengundang kepada fitnah kan. Baik yang besar iaitu zina mahupun yang kecil, mencium, menyentuh atau memandang. Memandang pun tak boleh. Macam tu kan? Sebagaimana tersebut dalam hadis Rasulullah SAW, tangan, kaki dan mata pun boleh berzina. Tu dia. Tangan je nak pegang handphone, taip, tengah-tengah taip terkeluar pula iklan tu kan. Yang ada internet, zap dia lalu. Kita pun pangkah. Rupanya pangkah tu yes. Enggak pangkah tak ada. Berjoget perempuan tu. Contohlah kan. Jangan main-main sekarang. Lepas tu tekan-tekan sekarang ni yang pelik-pelik tu. Ada pula filem-filem sekarang kan semua pakai apa? Pakai satelit, TV satelit kan. Mana ada tapisan-tapisan. Boleh pula ada dia tunjukkan budaya. Sekarang ni banyak movie-movie Mat Salleh sekarang ni. Dia tunjukkan budaya lelaki dengan lelaki bercinta, perempuan dengan perempuan bercinta. Eloklah berkahwin duduk serumah. Tak tahulah, pening kepala. Itu sebab hati-hati, kena tengok apa cerita yang anak cucu kita tengok sekarang ni. Orang dulu-dulu kan, ingat tak dulu-dulu kalau ada babak nak bercium ni, tutup mata. So, ayah. Tutup mata. Yang ayah buka mata. Ayah tengok. Konyang ayah tengok. Anak tak boleh tengok. Anak saya cakap ni, ayah elok tengok. Kan. Tu dia. Kaki pula macam mana? Kaki tu melangkah ke tempat-tempat yang yang membawa kepada zina. Tu tadi. Itu sebabnya kalau kita tengok yang Abu Lais As-Samarkandi kata, jaga
jaga lisan, jaga mata, jaga hati, jaga langkah kaki kita, jaga tangan, jaga ketaatan pada Allah dan Rasul. Kan? Allah SWT berfirman, katakanlah kepada orang-orang mukmin lelaki supaya mereka merendahkan pandangannya, yakni melihat yang terlarang dan menjaga kehormatannya, jangan berzina, itu lebih suci bagi mereka. Surah An-Nur ayat yang ke-30. Rendahkan pandangan daripada melihat yang terlarang. Ha. Tengok TV nampak cerita bukan-bukan, tukar channel. Ha, macam tu. Bukannya tengok ni nampak keluar air gambar tu, dia pandang ke kanan, ada tak siapa nampak dia tengok. Ha, tak apa boleh tengok. Ha, jangan macam tu. Kan? Dia akan jaga diri dia walaupun ada orang tak ada orang, dia akan jaga diri dia. Nampak, eh? Allah SWT memerintahkan lelaki atau perempuan memalingkan pandangannya dari hal yang haram dan menjaga kehormatan serta mengharamkan zina. Dalam banyak ayat Allah SWT telah berfirman, barang siapa yang berbuat demikian nescaya akan menemui dosa, yakni seksa. Surah Al-Furqan ayat ke-68. Dirawikan dari seorang sahabat, dia berkata, hindarkan akan zina, di dalamnya ada 6 hal, 3 di dunia, 3 lagi di akhirat. Yang di dunia ialah kurangnya rezeki, putus ajal, bermuka durja. Kurang rezeki dia sebab terbabit dengan ni. Ada satu hamba Allah ni yang saya kenal, bercerai suami isteri. Saya kenal dia, saya tanya, apa puncanya? Kata, elok je nampak. Memang nampak elok, dia kata. Nampak elok, tapi rupanya suaminya terbabit dengan minum arak. Lepas minum arak dan sebagainya, dia kata. Sebagainya tu apa? Semualah benda-benda buruk yang kita boleh sebut, semua ada. Tidur dengan macam-macam perempuan, kan? Mabuk, lepas tu dah mula jadi panah barat, pukul-pukul sebab dah makan, dah minum benda macam tu, dah tak sedari. Nampak tak? Jadi isteri ini puas dah sabar, dia kata. Lalas sekali tak boleh lah, dia kata. Anak-anak pun perasan dah. Dan bila tanya, dia kata dia memang tak boleh nak berhenti, dia kata. Dia boleh nak berhenti. Dan kebetulan pula Allah bagi dia, alhamdulillah. Nak bagi tahu apa? Yang suaminya tu Allah bagi apa? Allah bagi dia terus murah rezeki walaupun dia minum arak hari-hari. Yang ni kita dah belajar gitu kan, disebut sebagai istidraj. Kita bimbang dia adalah istidraj. Allah bagi rezeki, Allah bagi kenikmatan supaya kau terus jauh daripada Allah, bukan lagi dekat. Yang tu kita takut, kan? Bayangkan, kurang rezeki, putus ajal, copek mati, kan? Bermuka durja, muka memang ilah Allah, muka nak. Tak masalah ada tu muka. Muka tu seri tak ada. Kalau tengok muka tu lah, apa masalah ada ni? Ada tu. Orang tengok muka dia tu macam, macam mana nak cakap? Macam cannot go lah dalam bahasa orang slip river. Macam tu lah kan. Macam tu lah. Tak boleh pergi lah. Dan di akhirat, kemurkaan Allah. Allah murka. Hisab yang berat. Dan masuk dalam neraka. Tengok, maknanya Allah akan bagi. Kalau tadi yang sahabat yang saya sebut tadi tu, dia minum arak tadi, mungkin Allah bagi rezeki sekarang, tapi mungkin akan berkurang rezeki ni. Perlahan-perlahan dia akan nampak nanti. Dirawikan bahawa Musa AS berkata, ya Tuhan, apakah seksaan untuk orang yang berzina? Allah menjawab, ku kenakan padanya baju besi dari neraka. Baju besi dari neraka kalau diletakkan di gunung tentu hancur. Baju tu letak kat gunung, letak je hancur. Bayangkan. Dirawikan bahawa perempuan nakal lebih disukai iblis daripada 1,000 lelaki jalan. Faham tak? Perempuan hati-hati. Sebab perempuan nakal ni lelaki jalang, bayangkan 10 lelaki yang memang tahu perangai dia, tak boleh lawan dengan kenakalan seorang perempuan. Macam tu. Sebab seorang perempuan nakal, dia boleh menumpaskan
Beribu lelaki jalan. Dia nakal, kerja jadi apa nama tu? GRO. Saya tak tahulah. Kan saya tengok drama tu macam tu. Lagi satu, dulu waktu saya kerja jadi pengkuasa, memang saya masuk tempat-tempat tu, masa pergi dengan pejabat agama, pergi dengan SPRM, AADK masuk. Oh, kan. Memang lawa-lawa, kalau pergi seorang-seorang belum tahu lagi apa saya buat dalam tu. Saya baik pergi ramai-ramai. Pergi ramai-ramai. Hui, ramai macam. Bayangkan kelab dandut tu kalau kita masuk. Dia dah ada dah. Mana perempuan yang nak kejar orang tu? Perempuan mana yang nak teman dia berjoget? Yang masuk tu, semua sebaya dengan jemaah-jemaah Pondok Mualim. Yang lelaki lah, yang lelaki. Yang perempuan kalau masuk tak laku, kan? Yang lelaki. Betul. Masa masuk tu tak tahan bunyi telinga ni. Membingit betul. Saya suruh budak kuasa saya, seorang budak perempuan tu, kau pergi tutup, dia pun tutup speaker. Ada seorang pakcik ni, dia punya tak apa air di talan dia. Dia campur pil tu kan. Dia jadi cekaya kan. Dia peluk je speaker. Kita tak boleh tahan dengar, dia peluk speaker. Cuba fikir. Ya Allah, tahu betul orang kalau dah mabuk tak sedar diri. Dia apa, ekstasi pil kuda. Ha, dia pil-pil ni nanti kena panggil orang. Nanti mungkin kena buat satu slot panggil yang orang AADK ni explain. Pil kuda ni macam mana? Tunjukkan pil ni macam mana. Pil kuda tu 3 hari tak tidur orang tu boleh tu. Tu yang orang yang bawa lori kadang-kadang ada yang ambil pil tu. Ada. Amin. Kita ni nak hilang kantuk, jangan ambil pil kuda. Tahu tak apa? Kacang kuda mengantuk. Beli dalam setengah kilo cili api. Iya, ada driver tu dia kunyah cili api tu. Cantuk lah mata. Bawa, insyaAllah tak kantuk. Tapi lepas tu dia punya sakit perut, jangan cakap lah kan. Bayangkan, perempuan nakal lebih dari sekali. Dan iblis daripada 1,000 lelaki jalan. Sebab dia senang, dia akan gunakan satu perempuan. Jika seseorang berzina, hilanglah imannya, dan di atas kepalanya ada semacam kegelapan. Jika dia bertaubat dari perbuatan itu, iman akan kembali kepadanya. Gelap. Dia dah gelap, dia nampak itu je. Gelap dan dia nampak itu je. Itu je, yang lain gelap, dia nampak tu. Dia nak benda tu je. Ketagih orang yang dapat benda tu. Itu yang kita tangkap kan. Kalau kita macam nak, ada di kalangan kita yang pernah kata babit yang tangkap khalwat tu je tengok. Itu pun terperanjat. Macam mana dekat Mekah pun boleh jadi, kan? Baru ni kan. Dahsyat. Baik, bukan kat sini, kat Mekah weh. Kan kita buat fikir, yelah kadang-kadang cuma kita fikir balik, kita kan duduk hotel betul juga, tak ada siapa pun pergi cek setiap bilik kan. Ni jemaah ni, ni jemaah ni, kita mana tahu dia ni lelaki siapa, dia ni mini siapa, kita tak tahu kan. Samsul Debat memang tahulah tu siapa, siapa dengan dia tu kan. Yelah orang tahulah kan. Betul, macam-macam lah kan. Sekarang ni pelik-pelik betul. Itu yang saya kata tu berlaku dekat satu hospital tu. Mak dengan anak, Allah punya kuasa dia tengok. Mak dengan anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Maknya ibu tunggal, maknya pergi kelab dandut, bawa anak dara dia pergi sekali, balik mabuk, bawa lelaki tu balik, lelaki tu rasa tu dua sekali. Masuk bilik ni, masuk bilik ni. Tuhan takdirkan dia melahirkan anak hari yang sama. Pagi mak, malam anak. Macam tu lah lebih kurang. Atau pagi anak, malam mak. Tak pening budak tu. Budak tu, dua-dua baby tu. Kau dengan aku ni adik-beradik ke pak saudara? Nampak tak? Lagi dahsyat daripada keluarga 69.
Kita tak boleh lah nak jadi yang yang watak pekak tu. Kita kena ambil tahu. Ada, ada, ada. Kan? Ya, dahsyat sekarang. Tu yang baru-baru ni diletakkan peraturan pada pejabat-pejabat, kan? Tak boleh lagi dah hantar mesej yang link baby dia hani, tak boleh dah, bahaya, iktilat kena jaga. Jaga. Dah terlalu bebas sangat, kan? Tu yang sekarang suami orang dengan laki orang ni, suami orang laki orang pula, suami orang dengan bini orang. Baru ni ada yang bercerai pun tu kes. Suami tu dah ada 3-4 orang anak, ada hubungan dengan lelaki. Dalam handphone dengan mana lelaki, dengan mana lelaki yang buat badan tu. Lelaki pergi gym, lelaki yang badan berotot tu, apa hal lelaki dia minat benda tu? Ha, ada. Gali lah fikir ke. Lelaki dengan lelaki. Ada dia buat majlis kahwin lelaki dengan lelaki, dengan berjambang dengan apa, tak menurih betul. Tak menurih tu macam tak semenggah lah macam tu lah. Kemudian dalam kitab Iqna tersebut Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa lebih besar di sisi Allah daripada lelaki yang meletakkan mani pada orang yang tidak halal baginya. Faham lah tu kan? Adapun liwat lebih besar dosanya. Dirawikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, baginda bersabda, barang siapa liwat takkan mencium bau syurga meskipun bau itu tercium dari sejauh 500 tahun perjalanan. 500 tahun tu. Ya. Yeah. Bayangkanlah cium bau syurga pengsan. Bangun tercium pengsan lagi. Bau pun tak boleh, masuk lagi lah tak boleh. 500 tahun dah pengsan, macam mana nak masuk? Macam tu lah kira tu. Macam tu lah. Mana nak? Tak apa dia suka tengok punggung orang tu. Pening, iya. Saya pergi dekat, ingat tak doli-doli kuih tiaw ke Taiping? Sedap doli kuih tiaw tu. Saya nak duduk situ, ada tiga bapuk duduk situ. Saya buat, saya ni kadang dengar orang cakap tapi saya buat-buat tak dengar je. Saya menuju dekat meja tu, tu je meja kosong, sebelah meja ponan tu. Samsung demar. Geram aku. Aku kata. Weh, saya nak menelan kuih tiaw tu. Iya. Macam manalah heran betul. Dia orang ni kadang siap ada tau. Yang ada yang dah siap operate. Yang mati dekat Thailand berapa ramai yang tu operate. Dia dah sign dah. Kalau mati tak ada tanggungjawab dah. Kalau jadi apa-apa kepada diri dia tak tanggungjawab. Dia dah sign. Berapa ramai yang mati. Tu yang tak tahu. Tak boleh balik. Dia dah elok ada senapang, nak dibuang senapang tu. Bukan senapang patah. Tak ada patah ni senapang tu. Elok solid senapang tu. Dipotong nak bagi lepeh. Bila potong, ada orang yang potong pendarahan tak berhenti. Ya Allah, bayangkan mati besok Allah Ta'ala tanya, mana senapang kau? Kenapa kau potong senapang kau? Itu yang baru sekarang ni tengah bergaduh di US tu. Puak-puak yang transgender yang tukar jantina ni, dia kan dah siap ambil anda, dah ambil anak angkat lah macam jadi anak dia. Dia nak tukar seks budak tu. Bayangkan. Tu cakap. Dia rasa dia perempuan. Kebanyakan tu dia kata, saya rasa saya perempuan. Dengan misai berjambang tapi adalah buah dada. Misai jambang ada, buah dada pun ada. Tak heran tau. Dia kata saya perempuan, dia kata. Macam mana awak tahu perempuan? Macam mana definisi perempuan? Dia kata perempuan ni. Dia kata bukan semua perempuan boleh mengandung. Dia kata tu. Yelah, tapi walaupun dia tak boleh mengandung, tapi orang tahu dia perempuan. Mengandung tu.
Dia orang tengah berdebat ni sekarang ni. Kalau dalam siapa tengok dalam TikTok akan nampak pergaduhan dia tu. Cuba tengok. Saya pun dengar dia punya argument tu kan. Tapi ramai yang menentang. Walaupun bukan Islam pun menentang. Pening kepala. Kambing tu kalau dia dong heran. Aku pun kena mana kambing betina tu kan. gila betul kan. Kucing kan kalau dah tak ada benda betina, tak ada dia cari jantan. Matilah dia tak dapat benda tu, mati, matilah. Gila tu. Itulah kadang-kadang tu yang saya kata dulu kan. Masa dulu ada satu tu dia tukar. Terus dia jadi apa? Dia siap kahwin. Berkahwin dengan orang putih, lelaki orang putih. Lepas tu wartawan saya buat kan, dari kehidupan seorang yang membuat aku kan transgender. Kau pergi buat liputan lagi orang tu buat apa? Saya bersyukur dengan kehidupan saya sekarang, otak aku tu. Goram tengok kan. Itulah kan. Kambing pun tahu kan. Macam mana buat? Qadli Imam radhiyallahu anhu berkata, ku dengar seorang guru berkata, setiap wanita disertai satu syaitan dan setiap lelaki disertai 18 syaitan. Ramai yang berikan lah kan. Dirawikan, siapa mencium lelaki dengan syahwat, Allah menyeksakan, menyeksanya di neraka 500 tahun. Jika mencium dengan syahwat, bagai zina dengan 70 gadis. Siapa berzina dengan gadis, seolah-olah berzina dengan 70 janda. Ya Allah Allah. Dia punya level dia tu up terus. Dosa dia tu. Dalam kitab Ranaqut Tafasir Al-Kalbi berkata, orang pertama berbuat seperti perbuatan kaum Lut adalah Iblis. Dia menjelma sebagai pondan cantik merayu mereka. Tengok Iblis dia menyamar jadi pondan cantik. Dia merayu mereka hingga mereka menikahinya. Kemudian hal itu menjadi kebiasaan mereka. Sampailah Lut diutus melarang kebiasaan itu dan mengajak mereka menyembah Allah. Sekaligus mengancam mereka yang membiasakan membuat maksiat kepada Allah SWT. Mereka menentangnya dengan berkata, datangkanlah siksa itu jika kamu benar. Kemudian Lut mohon kepada Tuhan agar menolongnya menghadapi mereka. Segera sahaja Allah SWT menghujani mereka dengan batu yang masing-masing tertulis nama orang yang menjadi sasarannya. Batu tu turun tak kena semua orang. Dia dah ada target lah. Sampai mati. Itulah makna firman Allah SWT, lagi diberi tanda di sisi Tuhanmu. Surah Hud ayat yang ke-82. Kan, diceritakan seorang saudagar kaum Lut sedang berada di Makkah, lalu meluncur batu hendak mengenainya di tanah haram. Mereka berkata kepada batu itu, kembalilah. Lelaki itu sedang berada di tanah haram. Lalu batu itu kembali dan berhenti di luar tanah haram antara langit dan bumi selama 40 hari. Ketika saudagar itu keluar dari tanah haram, segera batu itu merejamnya hingga mati. Demikian pula isteri Lut ketika mendengar huru-hara itu, ia berkata, bala mengenai kaumku. Lalu batu itu menjunam ke arahnya hingga mati. Ini tambahan firman Allah SWT bermaksud, dan juga mereka tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, dan tidak membunuh jiwa diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak dan dibenar oleh syarak, dan tidak pula berzina. Dan siapa melakukan demikian akan mendapat balasan dosanya, akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat, dan ia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan, kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik. Maka orang-orang itu Allah akan menggantikannya pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Bertaubatlah. Itu yang dulu saya pernah berforum dengan seorang. Saya tak nak sebut siapa dia. Kalau saya sebut mesti ada yang kenal. Dia dulu dah, dia memang lelaki. Kemudian dia ni terlibatlah dengan bisnes. Daripada sekolah lagi dah buat bisnes. Barang-barang ni adalah barang-barang. Tak nak sebut barang apa. Last dia jadilah dia perempuan. Siap operate, ada boyfriend. Tiba-tiba dia kata dia berubah sebab dia dapat petanda daripada Allah. Macam mana dia berubah dapat petanda Allah? Dia kata entah macam mana satu pagi, tempat tu jauh daripada surau, daripada masjid, tapi dia terdengar sayup-sayup, dia terdengar azan subuh. Bangun pada tu dia menangis. Dia sedar dia pun berubahlah menjadi lelaki semula. Dia pernah atas pentas dengan saya. Saya tinjau tengok, memang cantik kulit dia, putih melepak. Memang dia macam hari-hari mandi krim ke aku tak tahulah.
kan. Berkilat mana ada tompok-tompok macam tangan Samsul debat ni, ha, tanda-tanda ni tak ada. Parut pun tak ada. Lepas tu dia keluarlah, ada beberapa TV dia keluar tunjukkan keinsafan dia, dia dah hijrah kembali ke jalan yang asal. Masalahnya dia bercampur dengan kawan-kawan tu lagi. Ha, kononnya nak dakwahkan kawan tu. Lama kelamaan bila dengar ada orang kritik atau cakap, dia kata, ah, penatlah cakap baik, orang cakap baik aku jadi jahat. Dia operate lagi teruk daripada sebelum ni. Ha, siap buat live lagi tunjuk. Ha, apa benda ni? Saya katalah, hari tu kau dah elok sebelah aku, kau cerita dengan orang, kau dah berubah kan? Ya, tu cakap tu. Hei, saya tak adalah nak cakap besar, takut janganlah aku menjadi macam tu. Penceramah pertama undan ni jangan. Jangan, takut kan? Tengok, kan kita cakap-cakap-cakap kan? Mintalah jauhkan kan? Anak-anak kita pun sama, tengok. Kalau dah lain macam, cara dia makan tu, cara dia bersimpuh makan tu lah macam ni. Hui, kata, elok-elok duduk. Jangan kan? Dia kadang-kadang ada, dia memang lembut. Tak apa, lembut tu. Ada seorang tu dekat kampung mak saya dulu, dia dah meninggal lah. Dia lembut-lembut. Memang dia pandai masak, jahit semua. Tapi lo anak lima, bini pun ada. Ha. Yang laki pula ke, yang bini pula keras. Ha. Tapi lo alhamdulillah, dia tak adalah beria apa, cuma dia lembut-lembut sikitlah. Dia kadang pondan tu nak buat macam mana? Kan lembut tak ada masalah, memondat pun salah. Ha, tu contoh ayat dah. Macam mana cerita istilah tu kan? Dilayan-layan lagi. Saya dulu masuk debat. Masuk debat kan mesti ramai yang lembut-lembut ni. Ha, saya sebilik dengan dia orang. Sebilik kan. Saya bedak Johnson, minyak rambut, sikat. Dengan spray yang spray ketiak tu lah. Dia penuh. Ha. Dia punya undercoat, dia punya powder, talcum, semua ada undercoat 2 layer, 3 layer baru letak. Ada ha. Dahsyat tu lah. Itu yang sekali tu bila tengok dia pergi tandas, ada seorang tu pergi tandas, tawel sampai ke atas. Lepas tu ikat rasa tawel lagi kat kepala, bawa gayung macam ni. Cania ada cucu tu. Lelaki ke perempuan ni? Tu lah, dahsyat dia orang ni. Bila jumpa dengan kawan tu. Zina merupakan perbuatan keji yang melemahkan iman dan merosakkan moral serta harga diri seseorang individu. Dia menggelapkan hati hingga suka baginya menerima cahaya lantaran dosa yang menyelaputinya. Maka hilanglah rasa malu yang menjadi sebahagian pada iman. Ha, nampak tak? Jadi bila dia rosakkan harga diri dia, dan hati dia rasa gelap, dia dah tak nampak dah benda itu sebagai benda tak baik. Ha, itu dia akan buat benda tu hilang rasa malu dia. Ya. Kemudian Allah benci kepada mereka yang berzina. Allah benci kepada mereka berzina. Setiap perbuatan sama ada baik ataupun buruk akan dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia hidupnya sentiasa tidak menemui ketenangan walaupun dirinya dilimpahi harta kekayaan. Tengok. Dia kaya tapi ketenangan tak ada dalam diri dia. Dirinya sentiasa tertekan dan mempengaruhi penampilan dirinya. Di akhirat pula dia terlepas daripada syurga dijanjikan Allah kepada umatnya yang patuh pada perintahnya. Hati yang gelap dan penuh dosa selalunya akan membawa seseorang kepada lebih banyak lagi perkara maksiat. Apatah lagi jika lelaki dan wanita itu berada dalam suasana yang jauh dari Islam dan dirinya pula cepat dipengaruhi persekitaran. Bagi wanita yang berzina, mereka terdedah kepada risiko hamil anak luar nikah. Jika mereka membuat keputusan untuk menggugurkan, maka mereka menambah satu lagi dosa besar. Lebih-lebih lagi jika anak yang dilahirkan pula dibuang dan menyebabkan kematian mereka. Ada berlaku kan? Ha, kita tahu. Ada satu hamba Allah ni, dia gugurkan anak di Kuala Pilah. Dia boleh naik motosikal menjejeh-jejeh darah tu, bawa sampai ke Segamat lah. Sampai ke Segamat dia pengsan, orang tangkap dia. Rupanya dah buang baby. Nah, bayangkan. Sebahagian anak luar nikah pada masa ini
Diberikan ke mana? Bagi dekat individu tertentu ataupun hantar dekat rumah kebajikan untuk dijaga. Ini menjadikan kanak-kanak yang dibesarkan itu tidak mendapat kasih sayang ibu bapa mereka. Kanak-kanak ini juga turut menerima kesan emosi. Dan budak ni pun menyalahkan mak ayah dia. Menyalahkan mak ayah dia yang tak tanggungjawab. Ha, bayangkan. Mereka yang berzina juga terdedah dengan penyakit-penyakit berbahaya seperti penyakit kelamin, penyakit AIDS dan sebagainya. Zina memberi kesan risiko yang besar pada kesihatannya. Ya. Zina merupakan kejahatan sangat besar. Antara akibat buruk dan bahaya adalah dalam zina terkumpul macam-macam dosa dan keburukan, yakni berkurangnya agama si penzina, hilangnya sikap warak menjaga diri dan dosa, buruk kepribadian dan hilang rasa cemburu. Zina juga membunuh rasa malu, padahal dalam Islam malu merupakan satu hal yang amat perlu ambil berat dan perhiasan yang sangat indah khususnya bagi wanita. Menjadikan wajah pelakunya muram dan gelap. Ha. Janganlah cakap, eh kulit kau hitam. Nah, maknanya kau ni penzina ni, bukan macam tu. Dia masuk gelap ni bukan gelap warna. Dia tu nampak tak berseri. Muka dia tu pahit. Nah, contohlah pahit muka tu. Tengok muka pahit. Nah, tak manis lah. Kalau ni muka walaupun gelap. Betul. Ada orang lagi hitam macam Samsul Bani kan gelap. Nampak manis dia boleh senyum. Cik, contohlah kau contohlah kan. Nah, contoh. Macam kita beli hitam-hitam si tampuk manggis. Wah, walaupun hitam ni pandang manis kan. Pantun dulu ada sebab. Putih-putih kapur dapat singgit dua sen. Hitam-hitam dodol tak dapat. Mahal. Ha, tapi dia bukan hitam macam tu. Hitam ni nengok pun tak selera. Nengok pun, eh aku tak boleh tengok lah muka dia ni. Apa masalah? Kan? Kemudian mukanya, muka pelakunya muram dan gelap, gelisah setiap masa akibat dihantui dosa zina. Dia terfikir, aduh aku buat apa ni. Wah, dia terfikir. Ramai pasangan-pasangan kan yang terlibat dengan ketelanjuran ni. Saya ada yang kes-kes kaunseling yang kita jumpa tu kan. Banyak anak suami isteri, tapi isteri dia sebagai isteri kan, dia tak perlu dedahkan dulu dia berlaku, dia pernah buat ni, tak perlu cerita. Itu aib Allah sembunyikan diam-diam. Ada lelaki tu dia pandai pula. Lelaki tu dia pandai. Ini dah tak ada darah ni. Macam mana dia boleh tu? Seorang tu pula. Kan? Ada tu pula, pergi guru, saya tak adalah guru tanya orang ni, macam mana nak tahu, tak ada saya tanya tu. Kan? Ada satu kes tu. Kan? Suaminya dapat tahu yang isteri sebelum kahwin dulu terbabit dengan ni. Jadi isteri dia cakap, itu dulu bang, saya dah banyak berubah. Ha. Jumpa kaunselor, kaunselor dia tanya, isteri kamu macam mana? Dia baik? Ya ke? Dia jaga anak saya baik, dia jaga saya pun baik. Habis tu, itulah. Dia dulu pernah macam ni. Pernah ter. Dia punya ter kan. Masalahnya dia ter dengan orang yang saya kenal. Nah, jadi macam mana tu? Macam ni lah. Kamu rasa macam mana? Kaunselor tu tanya dia balik. Dia baik. Habis tu? Itu sebab dalam 50 pasangan yang terbabit dengan isu ni, 49 tak dapat teruskan perkahwinan mereka. Dalam 50, 49. Yang satu tu je, bila kami kaunselor bincang-bincang tanya kan, yang seorang ni je, dia kata apa? Dia pun menangis, dia pegang tangan isteri dia. Dia kata apa? Abang minta maaf. Abang lambat selamatkan isteri abang ni. Ayat dia. Maknanya dia cakap manusia ni tak ada yang sempurna. Abang pun mungkin buat salah silap. Sudah-sudahlah dia kata kan. Macam tu. Tu kesan ni memang akan bawa kesan. Pelakunya akan sentiasa berada dalam kemiskinan dan merasa demikian hingga tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diterimanya.
menghilangkan kehormatan pelakunya dan jatuh martabat baiknya di hadapan Allah mahupun sesama manusia. Pezina akan dipandang oleh manusia dengan pandangan mual dan tidak percaya. Ya ke macam tu? Tak sangka kan? Ha. Tak ada orang biasa lah sekarang. Orang zina. Lek lah. Tak ada untuk itu. Ha. Zina akan mengeluarkan bau busuk yang mampu dihidup oleh orang-orang yang memiliki hati yang bersih melalui mulut atau badannya. Ada bau. Kesempitan hati dan dada selalu meliputi para penzina. Apa dapat dalam kehidupan ini adalah sebalik orang sebalik dari apa diingininya. Kerana orang cari kenikmatan hidup dengan cara bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan memberikan sebaliknya dari apa diinginkan. Dan Allah tidak menjadikan maksiat sebagai jalan untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Tak. Penzina telah mengharamkan dirinya untuk mendapat bidadari yang jelita di syurga kelak. Ha. Rugi. Relax. Penghuni-penghuni pondok mualim. Relax. Ha. Kita dah ada yang halal, jaga yang halal. Akhirat besok Allah bagi bidadari-bidadari untuk kita. Pilih aja. Masa tu jangan takut bini. Sebab dalam syurga orang perempuan pun tak kisah. Sebab masa tu dia lawa, dia pun boleh pilih bidadara-bidadara. Ha. Iya. Ha. Orang perempuan, awak cubalah pandang bidadari, so siap awak dalam syurga. Tak ada macam tu. Kan? Ha. Kemudian perzinaan menyeret, contohlah kita boleh pilih orang perempuan besok masuk syurga, kan? Masing-masing boleh pilih bidadari, boleh pilih bidadara. Saya nak tanya, perempuan nak suami dia juga duduk dengan dia ke ataupun nak cari bidadara yang handsome tu? Cakap. Ha? Ha, dia pun nak cari lain, nampak tu. Ha, tapi kalau dia nak suami dia boleh, boleh. Ha. Pandai dia nak yang handsome kan. Memang handsome semua dalam tu. Tak ada yang tak handsome. Suami kita pun kita boleh. Ya Allah, jadikanlah. Contoh kita nak suami tu. Ya Allah, aku nak suami aku muka macam Aaron Aziz. Zap, jadi. Dalam syurga kita dapat semua kita nak. Minumlah apa air, semua boleh minum. Air agak, air apa, minum. Sedap masa tu. Bapak segala ketum benda. Air ketum katanya. Kan? Ketum dekat syurga besok sedap. Ha. Ha. Ketum juga dia fikir. Kan? Ha. Kemudian perzinaan menyeret kepada terputus silaturahim, derhaka kepada orang tua, pekerjaan haram, berbuat zalim, mensisihkan keluarga dan keturunan. Betul lah. Macam mana contoh macam tadi, yang suami tadi kisah tadi, dia kenal lelaki tu. Macam mana boleh lagi ke dia berhadapan dengan lelaki tu? Contoh kan, silaturahim, derhaka pada mak ayah, melawan mak ayah dia. Dan apa yang kau buat ni, apa kau buat ni, katakan. Maknya marah, ayahnya marah. Kau bukan anak aku lagi. Boh je, keluar sebiji macam kabi kushi, kabi gam. Kan? Bahkan boleh membawa pada pertumpahan darah dan sihir serta dosa-dosa besar yang lain. Zina biasanya berkait dengan dosa dan maksiat yang lain sebelum atau bila berlakunya, dan selepas itu biasanya akan melahirkan kemaksiatan yang lain pula. Zina hilangkan harga diri, rosakkan masa depan, meninggalkan aib yang berpanjangan, bukan hanya kepada pelaku malah kepada keluarganya. Ibu bapa engkau, eh bapa engkau, eh ni keluar. Jika wanita yang berzina itu hamil dan menutupi aibnya, gugurkan kandungan, membunuh jiwa tak berdosa. Jika dia wanita telah bersuami, melakukan kecurangan hingga hamil, membiarkan anak itu lahir, maka dia telah memasukkan orang asing dalam keluarganya dan keluarga suaminya, sehingga anak itu mendapat hak warisan mereka tanpa disedari siapa dia sebenarnya. Dia diam-diam, dia cover. Anak itu bukan anak dia pun sebenarnya, bukan anak suami dia. Tapi dia mewarisi harta seolah-olah dia anak orang. Haram hukumnya. Bayangkan. Amat mengerikan. Perzinaan akan melahirkan generasi individu yang tidak ada asal keturunan nasab. Di mata masyarakat, mereka tidak memiliki status sosial yang jelas. Abah pun tak tahu siapa. Letak dekat rumah anak yatim. Nama ayah dia Abdullah saja. Macam tu letak. Tak tahu mana ayah mana satu. Ha.
Pezina lelaki berarti telah menunai kesucian dan kehormatan wanita. Zina dapat menyemai pemusuhan, menyalakan api dendam antara keluarga wanita dengan lelaki telah berzina dengannya. Perzinaan sangat mempengaruhi jiwa kaum keluarganya dan mereka merasa jauh matabat di mata masyarakat hingga kadang-kadang menyebabkan mereka tidak berani untuk mengangkat muka di hadapan orang lain. Tengoklah tu yang kes yang dekat Sungai Besar yang kena bakar tu. Tempat kena bakar tu memang tempat dia buat projek situ. Ha. Itu bukannya boyfriend girlfriend dia pun skandal. Budak lelaki tu dah ada girlfriend lain, budak perempuan pun ada boyfriend lain. Belum kahwin dah training. Macam mana? Ha. Nak cakap apa? Budak lelaki tu dulu pelajar sekolah agama pula tu. Ha. Iya. Itulah kadang bila belajar sekolah agama ni, setan yang dia yang jaga dia tu pangkat tinggi-tinggi. Bukan pangkat biasa-biasa. Kan? Perzinaan menyebab menularnya penyakit berbahaya AIDS, sifilis, gonoria dan kencing bernanah. Ha. Kencing sakit, bernanah kencing. Ya Allah. Hukuman zina, ya? Hingga Ibn Qayyim ketika mengulas tentang hukuman bagi pezina berkata Allah telah menghususkan had, yakni hudud hukuman bagi pelaku zina dengan tiga kekhususan, iaitu pertama, hukuman mati secara hina, yakni rejam bagi pezina, kemudian diringankan bagi yang belum nikah dengan dua jenis hukuman, yakni hukuman fizikal, yakni dirotan 100 kali, dan hukuman mental dengan diasingkannya selama 1 tahun. Ha, dipulaukan. Orang tak boleh campur dengan dia, orang tak boleh berurusan dengan dia, orang tak boleh bagi makan minum dengan dia, berurus niaga dengan dia, tak boleh. Ha. Hidup dia susah. Kedua, Allah secara khusus menyebutkan larangan merasa kasihan terhadap pezina. Umumnya sifat kasihan itu adalah diharuskan, bahkan Allah itu maha pengasih, namun rasa kasihan ini tidak boleh sehingga menghalang dari menjalankan syariat Allah. Jadi nak hukum orang rejam tu yang orang berzina tu tak boleh kesian. Kalau kesian lah. Luka lawa budak ni. Ya Allah. Tapek dah. Jangan kesian. Nah. Di samping itu, perzinaan boleh dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang kelas atasan yang punya kedudukan tinggi, yang menyebabkan orang menjalankan hukum merasa enggan dan kasihan untuk menjalankan hukuman. Jangan kesian. Nah. Orang yang pangkat tinggi-tinggi ni kan kadang ada buat perangai tu. Nah. Itu yang kata yang mesej-mesej tadi kan. Sampai satu tahap, ada orang yang pangkat tinggi hantar mesej, oh suami you tak ada je malam ni, bolehlah kita tidur sama. Hantar mesej macam tu. Itu yang kata tak boleh. Kan? Suka tengok badan you. Kan? Geram, rasa nak peluk. Otak dia. Hantar mesej macam tu. Jangan. Yang ketiga, Allah memerintahkan agar pelaksanaan hukuman zina disaksikan oleh orang mukmin dengan maksud menjadi pengajaran dan memberi kesan positif bagi kebaikan umat. Biar semua nampak. Nak menunjukkan, ada orang cakap hukuman ni kejam, tak patut macam tu. Tak, nak menunjukkan Islam memelihara perhubungan lelaki perempuan ni adalah hubungan yang suci melalui perkahwinan, bukannya membelasah. Di luar negara tu, cuba tengok hati-hati tu. Duduk serumah sampai ada 3 orang anak. Bila tanya bila nak kahwin, kami belum terfikir lagi masa kahwin. Bayangkan tu. Gilo betul. Ha. Ya, tapi tu tahu tu anak dia. Ha. Beberapa perkara penting perlu diperhatikan. Orang berzina dengan banyak pasangan lebih besar dosanya daripada berzina dengan hanya 1 orang. Demikian juga orang melakukan berkali-kali dosanya lebih besar daripada yang melakukan hanya sekali. Pezina yang berani melakukan maksiat dengan terang-terangan lebih buruk daripada mereka yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Berzina dengan wanita yang bersuami lebih besar dosanya daripada dengan wanita yang tidak bersuami. Kerana adanya unsur perbuatan zalim terhadap suami wanita boleh menyalakan api permusuhan dan merosakkan keutuhan rumah tangganya. Berzina dengan jiran lebih besar dosanya daripada orang yang jauh dari rumahnya. Ha, bayangkan sampai dalam tu garisan dia beritahu. Mana tahu garam kan jiran. Jiran sidai kain. Kenyik mata sikit. Dia sajalah buka pintu. Boleh dia buka pintu. Saya cerita panggil. Wah, saya ni pandai melakonkan ni. Drama kan macam tu. Berzina dengan jiran lebih besar dosanya daripada orang yang jauh dari rumahnya. Berzina dengan wanita yang sedang ditinggalkan suami kerana perang jihad lebih besar dosanya daripada dengan wanita lain.
Berzina dengan wanita yang ada pertalian darah atau mahram lebih jahat dan hina daripada dengan yang tidak ada hubungan mahram. Ditinjau dari segi waktu berzina, maka berzina di bulan Ramadan, baik siangnya atau malamnya, lebih besar dosanya daripada waktu-waktu lain. Kemudian dari segi tempat melakukannya, berzina di tempat-tempat suci dan mulia, lebih besar dosanya daripada tempat yang lain. Cuba pergi Mekah tu tadi. Pezina mosad yang sudah bersuami atau beristri lebih hina daripada gadis atau jejaka. Orang tua lebih buruk daripada pemuda kalau berzina. Orang alim lebih buruk daripada jahil. Yang jahil dan orang yang berkemampuan, terutama di sisi ekonomi, lebih buruk daripada orang yang fakir dan lemah. Nampak? Dia ada duit, dia boleh beli perempuan. Itu lagi hina daripada orang yang tak ada duit dan berzina ni. Nampak? Dia ada level dia. Maka bertaubatlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bertaubat ini bukan hanya khusus pada pezina, bahkan kepada siapa saja menunjukkan jalan untuk terjadinya zina, membantu dan memberi peluang kepada pelakunya dan siapa saja yang ikut terlibat di dalamnya. Hendaklah mereka semua segera kembali dan bertaubat dengan sungguh-sungguh, menyesali apa yang pernah dilakukannya dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak kembali melakukannya. Yang paling penting adalah memutuskan hubungan dengan siapa saja dan apa sahaja yang boleh menarik ke arah perbuatan keji tersebut. Dengan demikian diharapkan Allah akan menerima taubat itu dan mengampuni segala dosa yang pernah dilakukan. Dan ingatlah, tidak ada istilah putus asa dalam mencari rahmat Allah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz zunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas ke atas dirinya sendiri, janganlah berputus asa. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz zunuba jami'a, sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu wal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebesar apa pun dosa gitu, bertaubatlah, kembalilah ke jalan Allah. Jadi cukuplah sekadar itu ya. Itu tambahan-tambahanlah tu ya. Mudah-mudahan insyaAllah lepas ni kita akan sambung bab 23 silaturahim dan bakti kepada orang tua. Ya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan muslimin, itu saja daripada saya. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Yang baik datang dari Allah SWT. Lebih kurang itu pun kelemahan saya sebagai manusia biasa. Jadi tuan-tuan boleh sambung tengok produk dekat belakang. Ada susu kambing, ada kopi.